Oke guys, 37 juta si Rion 2007. SNK-nya nggak ada, odometer 130 ribu. Oh, naik ke 80. 80. Luar biasa, dilawan. 50 juta rupiah dia di 80. Oke, 83 jadi 95. Oh, dilawan. 96 setengah. Apakah ada yang lawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo 21, di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun, dan seperti biasa kita akan coba ikuti proses lelang dari Balai Lelang Sun secara terbuka. Nah, ini hari Kamis bertepatan di tanggal 19 November dan ini akan diadakan lelang 47 unit kendaraan kalau nggak salah. Nah, ini ada Innova, ada macam-macam, ada Vios dan sebagainya, termasuk Brio dan lain-lain ya. Ada Serena juga yang sudah dihadiri, cukuplah ramai nih peserta. Nah, seperti apa keseruannya di Balai Lelang Sun ini? Teman-teman ikutin aja video gue sampai selesai. Kita langsung menuju ke lantai 3 nih, seperti apa? Dan teman-teman jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Sun lebih lengkap lagi ya. Oke guys, kita menuju ke atas. Oke, kita sesuai dengan protokol kesehatan, ada hand sanitizer. Ini Anda ngapain tadi? Oke, thank you Mike, thank you Pak Sudi ya. Nih, oke guys, ini lelang akan segera dimulai dan kita lagi menunggu. Ada pembacaan reguler dari Bro Rizky. Lot pertama yang akan dilelang ini adalah Grand Max ACPS. Ini warna silver 2017, 74 juta. Dan ini kita akan menunggu, lumayan kurang lebih ini terbilang cukup ramai. Oke guys, lelang segera dibuka. Ini kita lagi akan di lot pertama, Daihatsu Grand Max 2017, 74 juta. Apakah akan sold? Sepertinya masih belum ada peminatnya, jadi kita langsung skip ya. Masih belum sold. Oke guys, ini yang nyari Datsun Cross, eksteriornya D karena ada kaca pecah, interiornya C, mesinnya juga C ya. 2018, 51 ribuan odometer, 67 juta, masih belum laku. Ada lot nomor 3. Di sini ada Daihatsu Xenia 50 juta rupiah. Masih serba cukup 50 juta rupiah, tahun 2009, manual transmission 1000 cc tapi. Masih belum ada yang tertarik. 50 juta rupiah, belum ada yang tertarik. Kita langsung skip. Lanjut guys, di sini ada Toyota Vios turun harga 41 juta rupiah 2006, Gen 1, SNK nggak ada, 41 juta rupiah. Eksterior C, interior C, mesin C, masih belum laku kayaknya. Masih belum laku guys, 41 juta rupiah. Oke guys, ini 75 juta Grand Max 2019. Odometernya 57 ribuan, pajaknya mati di Maret 2021. Blind fan 1300 cc, 75 juta rupiah masih di harga dasar. Lot 10 nih, Grand Max Blind Fan 2019, eksterior C, interior C, mesin C, masih oke. 75 juta rupiah tadi sudah kita cek pas open house ya. Ada beberapa kekurangan cuman di bagian apron dan itu masih cukup normal. Dan ini 75 juta masih harga dasar. Gimana nih, kita langsung cek aja. Grand Max Blind Fan 1300, manual transmission, AC masih dingin. Oh, 77.500 dari 75 juta rupiah. 77 setengah. Gimana? 77,5. Ini adalah Grand Max Blind Fan 1300 cc, pajak mati di Maret 2021, 75 juta rupiah, lakunya di 77.500. Selamat kepada pemenangnya. Oke guys, next ada Suzuki EPV STD manual transmission 2013, STNK nggak ada, odometer 137 ribuan, 50 juta rupiah. Masih belum ada yang tertarik. 50 juta rupiah masih belum tertarik. Oke, kita skip. Oke guys, ini adalah Nissan March yang turun harga jadi
58 juta rupiah pajaknya mati di Agustus 2020. Ada nih, Nissan March Automatic Transmission 2011 pajaknya mati di Agustus 2020, masih di harga dasar 58 juta rupiah. 58,5 sekarang. Nah, ada dua yang tertarik. 58,5. Oke, dilawan 59 juta rupiah. 59 juta rupiah dari 58 juta. Dilawan 59.500. Gimana? 59? Masih bertahan di 59,5. Oke, gimana? 59,5. March 2011 Automatic Transmission 58 juta lakunya di 59.500. Selamat kepada pemenangnya. Oke guys, ini adalah CR-V RD5 2-wheel drive Automatic Transmission 2006. Eksterior D, interior D, mesin D, 50 juta rupiah. Sudah sold nih, 50 juta masih di harga dasar, masih satu orang. 50 juta rupiah CR-V 2-wheel drive DKD. Ini yang masuk ke Gen 1 ya, 2006. Masih 50 juta rupiah. Masih sendirian nih, 50 juta sold. Ini adalah Honda CR-V 2006, 50 juta rupiah harga dasar lakunya. Oke guys, next ini adalah Honda Jazz warna putih ya, tapi di BPKW warna kuning. 2005 IDSI 45 juta. Apakah laku? STNK enggak ada. Perbedaan warna antara fisik putih dan di sini BPKW-nya kuning. IDSI 45 juta rupiah. Kondisinya serba D ya, serba kurang. 45 juta masih belum sold. Nissan Serena HWS 2011 67 juta rupiah. Ini tadi pagi kita sudah cek 67,5 sekarang dari 67 juta rupiah. Bro Carlos nih rencana ngambil HWS Serena 2011 69 juta dilawan lagi 69. Gimana bro? 69 masih bertahan di 69. 69 juta Nissan Serena HWS 2011 Automatic Transmission masih serba C. Oke, dilawan lagi 69,5 dari 67 juta rupiah. Jangan terbawa emosi. 70 juta bro Carlos lawan lagi nih, masih 70 juta. Gimana, apakah ada yang lawan nih? Bro Carlos akan menang. Dilawan lagi, luar biasa. 70,5. Apakah lawan bro Carlos nih? Nah, bapak yang di pojok 70,5 dari 67 juta. 70,5. Ini adalah Serena HWS 2011 Automatic Transmission 67 juta rupiah lakunya di 70.500. Oke guys, 37 juta Sirion 2007. STNK-nya enggak ada, odometer 130 ribuan. Masih serba di ini ya. Tapi mesin nyala, AC-nya panas. Kita tadi sudah pagi cek dengan Om Risti. 37 juta masih belum ada yang ngabit. 37 juta rupiah masih belum laku. Sirion 2007 ya. Lanjut. Ini ada Innova yang pernah kita cek tadi 2012 G bensin. STNK-nya enggak ada, odometer 159, 110 juta. Ada yang mau? 110 juta Innova 2012, 110,500, 111 juta rupiah. 112 juta 500 Innova 2012. Mau? Oke, 113. 113,5 dari 110 juta rupiah. 114. 114. Innova G manual transmission 2012, odometer 159.000. Dilawan lagi 115. 115,5 yang baju merah terus melawan. 115 untuk Innova 2012. Dilawan lagi 116. Dilawan lagi, luar biasa. 116,5 terus dilawan. Belum ada yang lawan lagi. 116,5. Oke, ini adalah Innova G 2012 110 jadi 116.500. Luar biasa. Selamat Mas Bro ya. Nah, ini biasa kalau menang akan ada form pemenang lelang. Biasanya ada SPG atau sekarang ini Mbak Desi yang bawa ya, untuk ditukar yang dipele dengan form pemenang lelang. Oke guys, next ini ada Mercedes-Benz C-Class C200 Compressor Automatic Transmission 2008. STNK nggak ada, odometer belum ada, 50 juta rupiah. Kondisi mesinnya kurang ya, kalau masuknya ke derek F karena gearboxnya ada di belakang. 50 juta rupiah. Apakah ada yang mau ngambil R? Gokil, baju merah. 51,5. Banyak nih, banyak. 53 60, luar biasa, langsung dilawan. Gokil. Emang ini tadi pada ngelihat unitnya nih, memang ada beberapa komponen yang sudah tidak ada ya.
terus dilawan, gokil. Emosi, hati-hati, emosi. 50 juta, 70 juta setengah masih. Oh, 71 setengah, 72 masih dilawan terus. Gokil, 74 dilawan lagi, 75 mau nggak? 75 masih, 76 masih, 76 setengah masih belum. 76 setengah, apakah akan dilawan? Gokil, emosi, hati-hati emosi. 77 dari 50 juta rupiah. 78 setengah. Gokil, seru banget. Ini unitnya nih. 2008 C200 kompresor ya. Automatic transmission. 79 setengah. Mau naik ke 80. Oh, 80 luar biasa dilawan. 50 juta rupiah dia di 80. Gokil. 80 setengah, ada yang lawan? Apakah ada yang lawan? 80 setengah, masih om yang bertopi ya. 80 setengah, masih ada yang lawan? Dari 50 juta, 80 setengah, lawan? Oke, 80 juta 500. Mercedes Benz C200 kompresor 2008. Semuanya nggak ada, ini serba derek ya. Dan di sini open 50 juta, lakunya di 80 juta 500. Selamat mas bro, yang bertopi putih ya. Gokil, dari 50 juta rupiah jadi 80 juta 500. Oke guys, next. Yes, VTEC automatic transmission 2008, pajaknya mati di Juni 2019. Odometer 104 juta, 62 juta rupiah. Oke, ada 62, masih harga dasar 62 juta rupiah di lot 33. 62, masih 62, belum ada yang lawan. Eksteriornya cara gede, interiornya C, mesin cara gede, sold. 62 juta rupiah harga dasar VTEC 2008 Jazz ya, 62 juta harga dasar. Oke, kita lanjut. Carry Futura ST 150 pickup 2014, pajaknya mati di Agustus 2018. Odometer 93 ribuan, 50 juta rupiah. Carry Futura ST pick up, masih belum ada yang tertarik. 50 juta rupiah lot 38, masih belum ada yang tertarik. Oke, skip. Oke guys, ini adalah Luxio yang tadi pagi kita cek. Luxio X automatic transmission 2012, pajaknya mati di Oktober 2020, 60 juta. Ada yang ambil, 60 setengah dari 60 juta rupiah. Oh, 61 juta rupiah dilawan lagi. 61 setengah, masih 61 setengah. Oh, bro Carlos kalau nggak salah yang ngambil, dilawan lagi. 62 masih bertahan di 62. Gimana? Oke, sold. 62 juta rupiah Luxio X automatic transmission 2012 dari 60 juta rupiah, lakunya di 62 juta rupiah. Oke, ini mobil anak muda guys, pernah tadi kita review FD1 2008 automatic transmission 83 juta, masih harga dasar 83 juta. Oke, dilawan. 84 FD1 odometer di 139, 85 juta rupiah. Ini tahun 2008, yang ada masalah itu di steeringnya berat ya, sisanya masih terbilang cukup. 87 dari 83 juta rupiah. 88 setengah, 89 dilawan. 89 setengah, dilawan lagi baju merah nih. 90 juta. 90 setengah, berat lawannya, berat. 92 93. Gokil, 93, bro Carlos lambat. 2008, 83 jadi 95. Oh, dilawan. 96 setengah, apakah ada yang lawan? Honda Civic FD1 2008, automatic transmission, kekurangannya hanya di steeringnya berat. Oh, 96 setengah, bro Carlos masih ngelawan gak nih? 96 setengah, FD1 Honda Civic 2008, odometer 139, 96 setengah dari 83 juta rupiah. Gimana? Gokil bro Carlos. Oke, menang Civic FD1 2008 83 juta rupiah, lakunya di 96 juta 500. Gokil bro Carlos, menang. Dia akan mengisi form pemenang lelang ya. Oke, 30 juta Carry Futura X Laka 2014, pajaknya mati di Agustus 2020 kemarin. 30 juta rupiah masih belum laku. Lanjut, ada Brio tipe E 2015, 88 juta, pajak mati di November bulan ini. 88 juta, odometer 101 ribuan. Loh, sudah pada mulai sepi, masih di lot 43 nih, sebentar lagi selesai.
kali ya 75 juta di harga dasarnya 2017, odometer 23 ribuan. Oke, sold nih 73, 75 setengah, dilawan lagi 76, dari 75, 76 setengah, ini masih 23 ribu, odometernya 2017, pajaknya mati di Mei 2020, kali lagi manual transmission, kondisi masih serba C, hanya di list pelangnya sudah ada bekas tabrak di sebelah kiri ya, dan ini harus di repair. 78, 79, dari 75 juta, gokil, tembus mau jadi 80 nih. Harganya makin tinggi. 79, 79,5, 80 dilawan, gokil. 80 juta rupiah. 80 juta rupiah. Gokil, harganya cukup tinggi ya. Kali lagi 2017, dari 75 jadi 80 juta rupiah manual transmission. Gokil. Tapi selamat kepada pemenangnya. Lanjut di lot 44, Toyota Avanza G 2011. Pajaknya mati di bulan ini November, 75 juta rupiah. Masih belum ada yang ngebit. 75 masih belum ada yang ngebit. Nah, ini dia MPV DLX 2010, 57 juta rupiah. DLX 2010, odometer 138, 57 juta rupiah. Eksteriornya C arah gede, interiornya C, mesinnya C arah gede. Masih belum sold. Oke guys, lanjut 75 juta Innova 2016. Ini yang sudah di-upgrade jadi Innova 2014 ya. Dan ini 75 juta rupiah, mesinnya agak ngebul nih. 75 juta Innova masih belum laku nih, 2006 yang tipe V, 75 juta masih belum sold, V bensin. Oke, di sini ada Toyota Avanza 2010. Pajaknya mati di November 2009, 70 juta rupiah tahun 2010. Tipe G manual transmission masih belum laku, makin sepi. Dagangannya belum laku. Oke, ada satu lagi 48. Ayla X 2016 60 juta rupiah. Manual transmission 60 juta masih belum ada yang lawan. Oke, habis. Selesai. Kita akan cek ada laku berapa ya di Balera langsung nanti sama Bro Rizky. Sisanya nanti kita akan cek apakah akan ada yang request di Elang pada sore hari ini. Gimana Bro, udah laku berapa Bro? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 belum ada yang request. Belum, Bapak. Ya lumayan ya. Oke, ini kita akan nunggu apakah ada yang request atau enggak. Ini sudah akan dibereskan oleh OB dari Balai langsung. Nanti kita tunggu apakah ada yang request. Nanti kalau ada yang request kita akan liput ya, guys. Oke guys, sepertinya sudah tidak ada yang request. Jadi kita langsung aja close ya untuk event lelang di Balai Langsung pada sore hari ini. Oke, jangan lupa cek di deskripsi untuk teman-teman semua yang ingin informasi tentang Balai Langsung lebih lanjut lagi. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.